Giratina gitu, di sini juga ada Giratina. Gila, bisa dong sampai Molten Core. Ini bentar lagi Molten Core nih si Primal Groudon-nya ya. Mat. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free play ramah cuma nabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server neraka ya. Sekarang kita ada di server 12 Pocket Incoming cuy. Dan ini ada di akunnya Oh My Humai. Aku tuh sering ketemu di CSA. Ternyata orang ini ya, ternyata orang ini nih aku biasanya ketemu, bukan di CSA sih, di Pokemon World Tournament ya. Pokemon World Tournament biasanya aku ketemu Oh My Humai ini. Ternyata orang ini cuy, ini lumayan GG ya untuk akunnya Joka nih. Dia hampir sama sih line up-nya kayak line up-ku ya, hampir sama gitu Cok nih. Dia pakai Mega Rayquaza ya untuk DPS utama beserta Dialga, Giratina bintang 8. Nah, cuman bedanya dia Celebi-nya bintang 8, Jirachi-nya bintang 8, sedangkan hamba sedangkan aku itu Celebi-nya bintang 4 doang, Jirachi-nya bintang 4 juga Cok. Oke. Oke, selebihnya sama sih ya kayak akunku. Ini bagus sih ya akunnya. Dan ini di server neraka cuy ya. Kita lihat dia ada di ranking berapa. Dia ada di ranking 3 server neraka ya. Yang pertama masih si Caliburn, yang kedua si Cody ya, jelas ini memimpin sejak dahulu ya. Tapi si Caliburn sih yang memang memimpin dari dulu ya. Si Cody ini perlahan tapi pasti menyalip terus cuy. Dan di bawahnya adalah si Oh My Humai cuy. Dia masih VIP 16 ya, masih VIP 16 ya, bener ya, VIP 16. Untuk dari segi CP udah GG itu cuy di server neraka ya. Dia ada di ranking 3. Collection rate-nya sekarang ada di ranking 15, unionnya ada di ranking 1, indigonya ada di ranking 4, dan untuk stage-nya dia ada di ranking 15. Dan entah kenapa ya, entah kenapa diamondnya tinggal 5000 perak ya cuy, tinggal 5600 doang. Kita coba intip sedikit-sedikit cuy untuk tabungannya ya. Untuk tabungannya, oh abis-abisan rupanya. Bedanya itu sih ya, bedanya sama aku itu cuy. Aku masih punya 1600 shard merah, dia habis. Aku masih punya 50.000, 40.000 diamond ya. Dia udah habis. Dia emang ngepush semua muanya sih ya. Ngepush semua muanya di untuk sekarang gitu. Ya all in untuk semesta dari sekarang gitu, cuy. Oke, untuk arenanya kita coba intip ya. Untuk arenanya dia ada di ranking berapa? Ranking 3 ya, cuy. Untuk arenanya juga, dia juga ada di ranking 3. Ada si ikan badut. Dia VIP 17 ya, tapi entah kenapa ini menang atau kalah ya, nggak tahu sih. Kita coba lawan ya. Biasanya punya aku juga menang kadang-kadang ya, kadang-kadang punya aku menang cuk lawan apa namanya PG ya, asalkan PG-nya nggak pakai level over Apple itu aku masih bisa ngehandle ya, si Giratina bintang 8 masih bisa ngehandle. Cuman kalau udah PG yang pakai level over Apple itu udah ampun deh, sumpah ampun. Kecuali PG-nya server-server baru gitu ya, di CSA atau di PvP arena gitu masih bisa lah ngehandle. Oke, kita coba lawan PG-nya si ikan badut. Apakah kuat ya atau enggak? Duh, ini kenapa lagi ya? Ayo dong, ayo dong. Ini entah, aduh, kenapa lagi ini, cuk. Nah, akhirnya jalan ya. Tadi ternyata entah sinyalku atau apa ya, entah sinyalku atau apa. Enggak jalan-jalan, sumpah muter-muter terus ya. Oke, please, 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 bisa.
kita coba masuk ke dalam pertandingannya. Oke, di sini ada Omay Humay melawan Ikan Badut. Oke, seperti biasa ya, kita nyalakan untuk animasi ultimate-nya. Tapi nanti di ronde-ronde selanjutnya kita matiin, oke? Itu karena sumpah player baru banyak banget yang bilang jangan di skip bang, aku pengen lihat semua animasi ultimate-nya gitu. Karena game ini yang keren adalah animasi ultimate-nya. Sah. Wah sumpah ini kayaknya gara-gara faktor HP ku deh sumpah. HP ku udah panas banget cok, cuman untuk record doang. Udah kentang banget kayaknya Realme. Oke, okay. Wah wow, ini anger terus animasi ultinya di isi sama Mega Rayquaza semua ya, karena anger terus. Ya ini bakalan menjadi pertarungan yang lama sepertinya ya, bakalan menjadi pertarungan yang lama karena di sini ada Primal Groudon cuy ya. Karena di sini ada Primal Groudon. Kalau misalkan nggak ada Primal Groudon itu enak ya. Enak, mungkin 8 ronde selesai gitu kan ya, 5 ronde, 7 ronde selesai gitu. Nah tapi kalau ada PG ini bisa nyampe 20 ronde bahkan ya, kelarnya. Jason Mat. Aduh, oke ini udah kebanyakan ya, animasi ultinya aku matiin ya, coba animasi ultinya aku matiin. Gigi sih perasaan seingatku dulu Omay Humay ini tuh punyanya si siapa ya, Malphis kah mungkin ya, kak atau si satunya Caliburn siapa sih aku lupa gitu, pokoknya ada lah, ada ya lupa aku dulu sebelum Omay Humay itu namanya siapa. Ini memang akun Gigi dari dulu deh kalau nggak salah. Oke, nge-lag banget cuk, sumpah. Di HP ku udah nge-lag banget apalagi sambil record. Ini kalau full apa namanya? Full penyimpanannya meninggal lah hamba. Enggak ke-save gitu. Bukan, harusnya itu bukan penyimpanan sih. Bentar, aku kayaknya oke. Aku kira penyimpananku full atau kenapa gitu ya, ternyata nggak, aman-aman aja. Aduh ini sampai nge-lag banget sumpah, nge-lag banget kayaknya gara-gara aku sambil ngecas ya, jadi HPku panas banget. Ntar aku copot casnya. Kayaknya gara-gara sambil ngecas sih. Oke, sepertinya nggak kuat ya untuk tapi nggak tahu sih ini bisa bisa menang atau nggak. Soalnya ini Giratina-nya udah mati, cuy. Harusnya Giratina-nya kan masih hidup ya, karena Giratina itu Giratina-nya ternyata masih hidup, cuy. Giratina-nya masih hidup, cuman dilempar aja sama Mega Rayquaza ke atas ya. Tapi Giratina-nya masih hidup. Nice banget. Oke, perlahan tapi itu ternyata Primal Groudon-nya pakai leftover apple dong. Dan Omay Humay bisa menang lawan Primal Groudon-nya. Gila sih kalau emang bisa menang ya. Karena Primal Groudon pakai leftover apple itu rasanya kayak nggak mungkin dibunuh gitu. Sumpah harus pakai banyak banget itu ya, harus pakai banyak banget Pokemon untuk ngebunuh Primal Groudon yang pakai leftover apple tuh. Oke. Duh sama-sama ya, sama-sama di sana juga ada Giratina gitu, di sini juga ada Giratina. Gila, bisa dong sampai Molten Core. Ini bentar lagi Molten Core nih si Primal Groudon-nya ya. Mati loh. Mati loh, ternyata udah Molten Core dari tadi cuy. Gila, nice, GG banget sih ini, GG banget.
Kayaknya aku jadi ingin ngebuil Jirachi deh. Jirachi kayak gini banget cuk, sumpah. Jirachi kayak bakal membantu banget ya sih. Jirachi bintang 9 Z move gitu kayaknya bakalan keren banget sih. Oh tapi kayak, aduh, Primal Kyogre atau Jirachi ya, sumpah. Jirachi ini kalian bisa lihat ya, dia bisa ngalahin Primal Groudon hanya dengan Jirachi dan Giratina ya cuk. Jirachi dan Giratina sama Mega Rayquaza sih ya, sama Mega Rayquaza. Tapi ini gigi banget sih. Aku kalau misalkan lawan Primal Groudon yang pakai Leftover Apple itu masih kewalahan banget, cuk. Oke, oke. Dapat 30 diamond. Itu banget, hoki banget dia. Oke, kita coba lihat. Untuk AR dia ada di ranking berapa sih? Untuk AR dia ada di 328 sama kayak aku ya. Mentok di 328 dan ada di ranking 3, cuk ya. Ada di ranking 3. Ring 4-nya sih ring abuser. Lalalalala. Wait. Ikan badut ranking 13. Orang itu kayak nggak niat main mungkin. Oke, ini ya. Ini adalah akunnya si Oh My Humai. Gimana menurut kalian? Kalau untuk build-nya ya, untuk build-nya sebenarnya nggak tahu sih. Kayaknya sama-sama aja sih ya. Untuk build-nya itu standar gitu. Pakai Immortal Sword, Dialga-nya pakai Power Ring ternyata ya. Ternyata nah untuk Jirachi-nya pakai Roller Skate. Pakai Poke Flu, ternyata bagus-bagus cok ya. Bagus-bagus. Dan untuk chipnya kita coba lihat, untuk chipnya dia pakai V Shield, pakai Lone Wolf. Lone Wolf jelas ya. Pakai Psychic, pakai pakai V Shield. Nice. Giratina pakai V Shield ya, itu boleh ditiru sih. Kalau aku pakai Snake Soul kan. Coba kalian Giratina pakai V Shield, kayaknya bakalan keren ya Giratinanya kalau pakai V Shield. Oke. Aku cukupin video sampai sini cok. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.